tim. Yang pertama adalah Royal Stars. Tim yang kedua ini dia Pondok Stars. Di tangan saya sudah ada jutaan rupiah. Ini dia Line Round. Di sini ada Akila dan juga Uci sebagai kapten. Uci, Akila, kita mulai dengan sweet dulu ya. Oke, Samson, Singa, Delila. Oke, bersiap. Punggung-punggungan dulu. Mundur, mundur, mundur. Terus, 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 terus. Satu, dua, tiga. Ah, wah. Ini ada Singa, ini Samson. Pemenangnya adalah Samson. Uci di depan, silakan lanjut Akila, lanjutnya mengikuti. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk mereka. Segera kita mulai. Kami tamu survei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya akan segera saya bacakan dan hanya satu kali saja. Hewan. Hewan apa yang tidak memiliki cakar? Untuk Uci ada 200 ribu rupiah. Jawabannya adalah... ular. Ular. Survei membuktikan. Ular. Oke, 200 ribu rupiah. Lanjut. Akila, selain ular, maju dikit. Jawaban berikutnya adalah... cacing. Cacing. Iya. Ular yang besar, cacing yang kecil. Iya. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. 300 ribu rupiah. Selanjutnya, Yolanda. Ada 400 ribu rupiah untuk kamu. Jawabannya adalah? Ikan. Ikan. Survei membuktikan. Saya punya 500 ribu rupiah. Ikan, ular, cacing. Selanjutnya adalah? Gajah. Survei membuktikan. Iya, 500 ribu rupiah. Bersiap ini. Ada 600 ribu rupiah. Jawabannya adalah? Jangkrik. Oke. Jangkrik gak ada cakarnya ya. Survei membuktikan. Ah, ini salah. Maju lagi. Ayo, mulai ada Teto tuh. Baru 4, 3 lagi belum. Denisa siap ya. Masih ada 600 ribu rupiah. Jawabannya adalah? Ulat. Oh iya. Ular yang besar, cacing yang kecil, ulat yang gatel. Survei membuktikan. Ada enggak? Ah, tidak ada. Maju. Ayo, lebih sulit memang. Sedikit lagi nih, Nisa siap? Siap. Ada ikan gak bercakar, ular juga, cacing dan gajah. Selanjutnya adalah? Belut. Survei membuktikan. Ada. Tidak ada. Oke. Kayaknya cuma ular dan cacing yang ada ya. Bentuk lain lupakan. Iya, betul. Pipit? Iya. Jawabannya adalah? Cumi. Kepikir. Survei membuktikan. Ayo. Tidak ada. Oke. Sudah dua-dua. Sama-sama dua tetot. Satu kali lagi tetot, permainan selesai ya. Nilai sudah terkumpul 61. Darah, kalau darah jawabannya ada, dapat 600 ribu. Kalau nggak ada, ya udah 600 ribu berarti buat teman-teman Royal All Star.
adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bintang laut. Bintang laut. Mulai enggak ada ide nih semuanya nih. Survei membuktikan. Bercakar tuh banyak selain ikan, ular, cacing, dan gajah. Nomor tujuhnya adalah semut. Semut, iya. Nomor empatnya adalah kambing. Dan terakhir adalah kuda. Oke, ya itu dia jawaban yang belum terbuka ya. Selamat untuk Royal All Stars dan langsung saja kita maju ke Single Point. Single Point nih, nilainya ada 3 juta rupiah. Kita minta maju ke depan para kapten Akila Uci. Let's go! Ini bakalan seru sekali nih, Royal All Stars. Pasti teman-teman dari Cheerleaders ya. Yes. Betul, dari mana ini asalnya? Jakarta Selatan. Jakarta Jaksel. Selatan, Jaksel. Okay. Di sini juga ada Pon Rockstar. Itu yang olahraga pakai stick itu ya. Oke, okay, dari mana ini asalnya? Asalnya dari US, Amerika. Wow, oh iya, oh my God. Di sana jam berapa pagi di sana ya? Iya. Beda 12. Maksudnya bukan olahraganya, oh, kaliannya dari ya, mana? Maafin, terlalu fokus sayangnya. Olahraganya mohon sih. Mohon maaf. Iya. Masa dari US ada yang namanya Nining? Iya, Nining. Oh, keren loh kita, keren. Keren loh kita, keren. Nih. Amerikanya bagaimana nih, Ning? Sunday Market, Sunday Market. Pasar Minggu. Sunday Market, Pasar Minggu. Oh, dari Sunday Market. Oh my God, Pasar Minggu. Iya, oke. Main Amerika aja, Uci. Maafin. Oke, bersiap ya. Satu tangan dekat tombol, fokus. Dekat tombol, jangan sentuh merahnya. Geli. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Suka naik ojek gak sih? Yes, suka. Ya, oke. Okay. Pertanyaannya adalah, kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Salah driver, oke. Okay. Survei membuktikan. Uci, bukan saat driver. Kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Jatuh. Jatuh dari motor. Kecelakaan lah ya? Iya, jatuh dari motor. Jatuh ya? Iya, jatuh dari motor. Survei membuktikan. Ayo, ada. Tidak ada. Sama-sama tidak ada. Oke. Zahra dan juga Yolanda bersiap ya. Ketika naik ojek online itu ada yang dialami itu, terus kejadian itu apa aja? Kehujanan. Salah. Saya ke Zahra dulu. Zahra kok mau ngambil itu boleh? Kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Beda plat nomor. Kalau tadi kan beda driver. Ini beda plat nomor. Survei membuktikan. Tidak ada. Harapan di Yolanda. Kalau Yolanda ada jawaban nomor 7 pun boleh kita main. Kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Kehujanan. Panas kepanasan, hujan kehujanan ya. Survei membuktikan ya.
Oke. Kehujanan kepanasan ada jawabannya. Jadi gimana nih, mau main atau tidak? Main. Sorry ya Gila. Sekarang kita menggil Pondosar. Teman-teman dari Sunday Market Amerika, oh, ya benar. Nining. Iya kan. Nining. Kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Nyasar. Survei membuktikan. Lagi apalagi ya, oh iya, konek ojek online itu suka gini, ini bisa terjadi bisa tidak. Nisa, siap. Kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Nunggunya lama. Iya. Survei membuktikan. Iya. Ada. Sejuta. Wow. Ini belum keluar di antara nomor 1, 2, 5, 6. Jadi kalian 6 dan 7. Nomor 3 di tengah sudah dijawab. 2 atas, 2 bawah belum. Dara. Piu. Tenang dulu. Kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Drivernya suka ngajak ngobrol. Oh iya. Iya. Orang lagi bete diajak ngobrol, maksudnya ramah, tapi yeah, ya kalau kebanyakan ngobrol jadinya gengges ya. Survei membuktikan. Diajak bicara. Lancar banget sih, oke. Ini Uci nih, jawabannya masih tetot tadi nih. Empat lainnya ada, oke. Siap konsen Uci. Kejadian apa sih yang sering dialami saat naik ojek online? Salah alamat. Udah ya tadi. Oke. Coba ya. Survei membuktikan. Aduh, sayang, jawabannya tadi sudah disebutkan, nyasar, salah jalan, salah alamat, kemana. Yolanda, kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Kena debu, iya, udah glowing, kena debu. Survei membuktikan. Ini gimana ya? Tadi 6-1 diambil sama Royal Osas. Sekarang sudah 6-2, jangan-jangan diambil lagi. Jangan nih. Silahkan diskusi. Ning. Semangat. Ning. Siap ya Ning. Ini tiga lagi. Nining, Nisa, Dara. Yuk, jangan sampai salah. Siap. Iya, bismillah. Kejadian apa yang sering dialami, bayangkan, saat naik ojek online? Macet. I am. Kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Bannya bocor. Pipit. Kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Bensinnya habis. Jadinya order lagi. Oh iya, mau gak maju. Denisa, kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Bannya kena paku atau bocor. Oke.
Sama. Zahra, kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Gak ada kembalian. Gak ada kembalian. Ini gak ada kembalian. Bannya bocor tadi. Bocor pak? Sama. Dan juga bensinnya habis. Gimana nih, udah mulai pusing pak? Bebas. Akhirnya pusing minum obat. Bisa dokter. Ya kira masih ada 1 juta juga, 62. Pintar-pintar memilih jawaban dari teman-temannya atau punya jawaban sendiri juga boleh. Bersiap ya. Kejadian apa yang sering dialami saat naik ojek online? Bismillah, bannya bocor. Jadinya? Jadinya nambel dulu, mbak. Maafnya turun dulu, cari tukang tambel dulu. Oh, gitu. Jadinya motornya mogok. Oke. Survei membuktikan ada nggak keluar sejutanya. Nah nomor 6 nya apa nih, jangan-jangan sejuta di sini nih, terlalu ngebut kan, kita juga sebel juga kalau yang ngebut bahaya ya, dan kata kejutannya berarti di nomor 2. Jawabannya adalah helmnya bau atau nggak pas kegedean. Iya kan, iya kan juga. Aduh, tapi harus pakai helm, mana longgar banget tuh helm ya, bener. Jadi nilai yang sudah dikumpulkan nama Pondorsa direbut oleh Royal Star. Lanjut. Gimana nih, lanjut enggak? Lanjut dong. Yo, ini lebih seru lagi nih dia. Easy kata. Di sini hadiahnya besar, ada 10 juta rupiah. Dan kita mulai dengan 1 juta. Iam Dara maju ke depan. Satu juta rupiah. Yang harus dilakukan adalah menjawab top survei ya, yang nomor satunya. Dan kita kasih bantuan untuk Iam dan juga Dara. Ini jawaban yang kita cari terdiri dari 4 huruf. Bersiap ya. Terdiri dari 4 huruf. Apa bumbu dapur yang memberi rasa hangat pada tubuh? Lada. Lada. L-A-D-A. Survei membuktikan. Apa bumbu dapur yang memberi rasa hangat pada tubuh? Jahe. Jahe. J-A-H-E. Survei membuktikan. Jahe. Iya betul. 1 juta rupiah. Oke. Silakan kembali ke tempat dan kita menuju ke 1,5 juta rupiah. Pipit bisa maju ke depan. Oke, bersiap. Pipit. Nisa, siap ya. Mas sebentar, uang saya berantakan banget nih. Sombong amat. Yaudah, 1,5 juta siap ya. Untuk Pipit dan Nisa, saya minta jawabannya terdiri dari 6 huruf. Sapit. Nisa. Terdiri dari 6 huruf. Jika tidak punya samsak tinju, apa yang dipakai orang sebagai pengganti latihan tinju? Samsak tinju tuh. Diganti apa ya? Guling. Guling. Itu berarti yang dinamakan tukar guling itu seperti itu ya.
membuktikan. Ayo. Guling. Ada benar. 1,5 juta rupiah. Nisa langsung kabur pas nggak dapet ih. 2 juta nih, Denisa Nining maju ke depan. Tangan ya Topo. 2 juta ya, 2 juta ya. Jawabannya itu harus terdiri dari 5 huruf. 5 huruf. Bersiap, 5 huruf. Alat musik apa yang dimainkan anak-anak di tempat les musik? Piano. Piano, mari main piano. Survei membuktikan. Juta rupiah Zahra, Yolanda, maju ke depan. Maksudnya, 2,5 juta rupiah. Ya. Satu tangan dengan tombol. Kalah malu nih. Iya, kalah malu nih. Ini terdiri dari 5 huruf. Satu tangan dengan tombol. 5 huruf ya. Apa yang menyebabkan orang mengepalkan tangan? Kurang keras? Marah. Marah. Survei membuktikan. Marah, M-A-R-A-H. Gagal. Nih, 2,5 juta rupiah. Terakhir. Terakhir. Akila, Uci, ayo! Tiga juta nih. Ya. Kali ini terdiri dari 4 huruf, gampang. 4 huruf. Benda apa yang dipakai untuk mengenang seseorang? Pet. Oke, foto. FOTO. Survei membuktikan. Ada. Luar biasa 3 juta rupiah. Akila, bukan itu saja. Nih, dapat juga nih. Oke, coba kita hitung kekayaan mereka ya. Kita mulai dengan Pond Rockstar. Pond Rockstar lumayan. Udah nilai 0. Nilainya adalah 2.600.000 rupiah. Royal Star. Tadi nilai udah 120 lebih tuh. Dan ini uangnya adalah 8.800.000 rupiah. Menarik yang langsung bisa dibawa pulang. Ini menggiurkan sekali. Oke, Royal Stars 3 orang yang mau main siapa? Akila, kemudian Iam dan juga Zahra maju ke depan, silakan. Siap. Pondok Stars, siapa yang mau maju?
Yolanda, Nining, dan juga ada Dara bersiar. Yolanda, Akila, kita sweet lagi ya. Samson, bilang Samson gitu ya. Kemudian Singa dan juga Delima. Nah, harus pakai omongan juga ya. Siap. Bersiap, mundur, mundur lagi. Satu, dua, tiga. Delima. Sama-sama. Iya. Bukannya berantem malah arisan. Iya. Siap. Lagi, satu, dua, tiga. Samson. Sama-sama. Malah panco. Iya. Siap ya. Ini lawan apa sahabat sih? Ah. Satu, dua, tiga. Delila. Oke. Bisa, 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 bisa ya, bisa ya. Satu tahun kemudian, siap. Satu, dua, tiga. Delila. Nah, menang Delila, Samsonnya kalah. Oke. Bersiap ya. Berarti Akila dulu yang jawab, kemudian Yolanda. Bersiap ya. Tetap di tempat saja, gak apa-apa. Dua baris saja. Oke, bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Saya akan membacakan soalnya satu kali. Pertanyaannya adalah, benda nih. Benda apa saja yang digunakan oleh orang yang sedang sakit? Maju. Boleh dijawab dengan bahasa Inggris? Iya, ya. Jadi kita lihat orang itu menggunakan barang ini. Jadi kita tahu, oh dia kayaknya lagi sakit. Sakitnya bisa apapun. Jawabannya adalah? Obat-obatan. Obat-obatan, oke. Survei membuktikan. Obat, betul. Wow. Ada nomor dua nih, ambil. Blender. Ambil. Wow, dapat blender senangnya. Simpan di sana, simpan di sana. Oke, selanjutnya Yolanda, selain obat, obat pasti umum. Yang lainnya lagi lebih spesifik mungkin, jawabannya adalah? Masker. Pakai masker, iya. Survei membuktikan. Ya. Itu di survei ternyata tidak ada. Mungkin nomor 6 mungkin, ini 5 teratas soalnya. Zahra, jawaban berikutnya adalah? Perban. Perban. Perban, perban. Survei membuktikan. Wah, ada. Nomor 5, ambil aja nomor 5 ini nih. Vacuum cleaner. Wow. Ih, seru banget. Ih. Itu ya, ih, belalainya panjang banget ini. Oke, lanjut ini. Perban, obat, jawaban berikutnya adalah? Kursi roda. Kursi roda. Survei membuktikan. Ada. Nomor 3, ambil tuh. Rice cooker. Diam. Dua lagi nih, nomor 1, nomor 4 belum keluar. Chopper dan juga mixer. Jawaban berikutnya adalah? Pakai jaket. Pakai jaket. Survei membuktikan. Silahkan diam. Ini dua lagi nih. Ini ada mixer sama chopper, mau apa? Chopper. Chopper, coba. Kalau begitu jawaban berikutnya adalah? Tongkat. Tongkat. Survei membuktikan. Tidak ada. Dua lagi nanggung banget nih. Akila, siap ya. Jawaban berikutnya adalah? Infus. Infus. Survei membuktikan.
Itu lebih lengkapnya chopper boy. Siap. Ayo, Nining, mau mixer dong, Ning. Siap ya. Habis ada infus, obat, kursi roda, perban. Selanjutnya adalah Termometer. Diketeknya ada termometer gitu ya, iya benar. Survei membuktikan. Tidak ada. Oke. Nilai 72 ini sudah dikumpulkan pasti untuk Royal All Star. Tapi bisa bertambah kalau jawaban kamu ada dan juga dapat hadiah mixer. Siap. Satu lagi. Siap. Silakan. Jawabannya adalah Kompres. Ada. Survei membuktikan. Ini penentunya Akila. Akila jawabannya ada, nilai dapat, mixer dapat ya. Wow. Siap. Jawabannya adalah Selimut. Survei membuktikan. Pon Rockstar masih 0, tapi kita penasaran nih nomor 4-nya tuh apa? Ini dia nih. Koyo. Iya. Itu koyo ya, koyo ngene. Yo. Koyo ngene yo. Ya udah kalau gitu kita lanjut ya, ini dia double point. Dikalikan 2 dan di sini ada 10 juta rupiah. Oh. Ada 3 juta rupiah akan diperbutkan oleh Zahra, Yolanda, maju ke depan. Dan juga bisa menebak di urutan keberapa di hasil survei. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami telah mensurvey 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, cendera mata apa yang terbuat dari kayu? Mangkok. Mangkok kayu ya, ada iya. Ya. Ada di nomor berapa mangkok? Berapa ya? 1, 2, 3, 4 atau 5? Sebutin aja angkanya. 3. Yakin? Yakin. Mau ganti atau tidak? Angkanya apa jawabannya? Angkanya lah. Jawabannya mangkok udah disimpan nomor berapa? 5. Berarti mulai gak yakin, ada juga udah lumayan ya? Lumayan dikit. Tergoyahkan. Jadi nomor berapa? 5. Yakin? Mau ganti lagi gak? Enggak. Yakin? Nomor? 5. Survei membuktikan. Apa yang terbuat dari kayu? Patung. Survei membuktikan. Nomor satu loh. Wow. Mau main atau lempar? Main dong. Ini pergi. Cendera mata bisa oleh-oleh atau apapun ya. Denisa, selain patung, cendera mata apa yang terbuat dari kayu? Bingkai. Survei membuktikan. Ayo. Figura. Bagus. Fit, siap fit.
cenderamata apa sih Pit yang terbuat dari kayu? Gantungan kunci. Gantungan kunci. Survei membuktikan. Ada. Siap ya? 3 juta tadi, 3 juta ditolak Yolanda. Ini ada 2 juta kata kejutan di antara nomor 3 dan 5. Dan kau sapu bersih 2 juta lagi, ada 4 juta rupiah di tangan saya. Yam, siap ya? Cenderamata nih dari kayu kan ada patung, ada gantungan kunci, ada figura. Cenderamata apa lagi yang terbuat dari kayu? Sendok garpu. Sendok garpu yang itu yang digantung ya. Itu iya. Yang digantung kan? Iya bisa. Survei membuktikan. Ayo. Aduh sayang nih, sayang nih. Aduh penonton, tetot satu nih. Penonton minta petua, saya kasih kuah. Petua yaitu petunjuk berhadiah. Oke. Ada 2 juta, 2 juta. Tapi untuk Akira, saya ada tambahan 3 juta rupiah. Saya berikan 3 juta. Jika kamu bisa menjawab dan menjawab adalah benda yang kita cari dengan satu clue saja. 3 juta. Kalau cluenya mau nambah 2 clue deh biar lebih jelas lagi. Boleh tapi jadi 2 juta. Kalau 3 clue itu yakin bisa jawab tapi hadiahnya 1 juta. Oke? Kita akan mulai buka clue yang pertama dari gambar. Ini dia. Kayu. Tapi itu apa? Kalau sudah menebak boleh. Ini cenderamata loh. Kalau masih perlu 1 clue lagi gak apa-apa. Yang penting kan bisa jawab. Tapi jadi 2 juta. Kalau mau nekat boleh, kalau tambah satu lagi aja boleh. Mau nekat atau tambah satu clue lagi? Tambah satu lagi. Tambah satu clue lagi biar jelas ya. Iya. Jadinya 2 juta rupiah. Kita buka ya. Potongan gambar yang kedua. Ah. Itu ada bentuknya berbeda, di situ ada lubang gitu, cekukan gitu. Nah, apakah itu menjadi clue-nya? Kalau sudah jelas boleh, kalau mau tambah lagi biar tambah jelas lagi boleh. Yang penting kejawab. Tapi jadi 1 juta. Enggak usah. Bohongan lu. Ya kan gak ada yang tahu. Percaya, percaya. Beneran? Gak mau nambah clue lagi? Enggak. Yakin? Jadi 1 juta juga gak apa-apa kali. Coba aja dulu. Hilang semuanya lo ini. Coba aja dulu. Yakin? Kalau rezeki gak kemana? Betul. Bersiap. Dari 2 clue tersebut, 2 potongan gambar yang masih terpisah. Cenderamata apa yang terbuat dari kayu? Meja. Meja. Dengar. Dengar. Suara-suara orang sok tahu tuh. Tapi masalahnya sok taunya mereka tuh kadang-kadang benar. Makanya nih. Aku sama penonton-penonton situ ya benci tapi rindu gitu. Benci karena sok taunya tapi rindu sama pinternya. Pinternya apa juga? Pinter ngerayu dapat bala-bala. Sayangnya udah lama enggak. Siap ya? Jadi meja ya. Survei membuktikan. Pada
Padahal tadi saya sudah clue tambahan itu untuk apa ya? Nah itu fokusnya. Sayang sekali. Oke, silakan diskusi. Hilang deh. Oke. Gini aja deh, mukanya langsung bete. Kalau Chili Desor selalu ceria. Udah gini aja. Biar cerianya kembali lagi. Perform dong, lihat dong Royal All Star. Kalian berlima saja atau ada tambahan? Ada tambahan. Ada tambahan. Berapa? 17? Oke, silakan bersiap-siap. Ini dia Royal All Stars. Aja udah gini-gini aja tuh. Pengennya sih diangkat, masa cowok diangkat cewek, iya kan? Tapi keren banget, tepuk tangan untuk Royal All Stars. Keren. Tapi salto aku bagus kan? Iyalah. Namanya juga Hoster Babisa. Iya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Royal All Stars. Mengerikan, tapi hebat. Diskusinya udah, malah nonton lagi. Oke, hati-hati loh, mereka kayaknya pengalaman mengenai cedera mata banyak. Ya, yang tadi belum kebuka, Zara kalau mau menggunakan yang tadi kira-kira apa boleh. Tadi ada clue dari saya, itu ada ceglokan buat apa bisa, atau punya jawaban lain. Yang jelas harus dari kayu. Siap Zara? Cendera mata apa yang terbuat dari kayu? Pot bunga. Pot bunga dari kayu, iya. Pot. Tapi bukan yang tadi ya. Bukan. Survei membuktikan. Ini kata kejutan belum keluar nomor 3 atau nomor 5. Dara siap. Cendera mata apa yang terbuat dari kayu? Talenan. Talenan. Lisat, cendera mata apa yang terbuat dari kayu? Asbak. Asbak. Nining, cendera mata apa yang terbuat dari kayu? Sumpit. Sumpit. Yolanda, cendera mata apa yang terbuat dari kayu? Asbak. Asbak. Kunci siap ya, ada 2 juta nih belum keluar juga. Cendera mata apa yang terbuat dari kayu? Bismillahirrahmanirrahim. Asbak. Asbak. Saya bertanya, apakah itu jawaban mengambil clue yang tadi? Yes. Ada gitu tuh kan cengklongan? Iya. Buat apa ya? Buat truk. Nah, coba ya.
Coba kita lihat ya, yang belum terbuka dan nomor 5 jawabannya adalah topeng. Ada topeng kan, juga disimpan juga di tembok ya kan. Oke, jadi selamat, hanya nggak nol lagi. Hati-hati nih, kita lihat nih nilai sementara. Pon Rockstar nilainya adalah tuh 116. Royal Stars nilainya adalah 195. Masih unggul. Tuh. Ini ya. Sudah saya prediksikan bahwa ini malam hari ini akan seru. Ini mama kau udah bangun, hati-hati anak muda. Hati-hati. Persaingan semakin berat. Yuk kita main di sini di Triple Point. Ada 7 juta rupiah dan nilai dikalikan 3. Akan bermain dengan pemain ketiga juga dong. Denisa Nining maju ke depan. Kami ini. Denisa, oke. Bersiap. Satu tangan dekat tombol, kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Siapa pembawa acara pria Indonesia yang berwajah tampan? Irfan Hakim! Ini gak kedengeran. Irfan Hakim! Oh, diam, ini penting. Irfan Hakim! Irfan Hakim! Langsung dapat mobil! Indonesia yang berwajah tampan. Irfan Hakim. Gila. Sombong. Bukan apa-apa. Saya deg-degan, kok nggak ada saya malu loh. Ada. Halo, walaupun nggak ada, diada-adain lah. Gak bisa. Tolong, mudah-mudahan jawabannya ada. Aduh. Nomor lima deh, gak apa-apa. Survei membuktikan. Ada dong. Selamat ya. Ini nomor satu loh. Berarti gue paling ganteng loh. Di seluruh Indonesia loh. Gue nomor satu loh. Paling ganteng. Oh ngiri aja loh. Yaudah. Yuk main. Main yuk. Kita main ada Amano. Feelingnya ini surveinya di antara penonton sini. Iya. Oke. Aduh. Bisa. Ini pembawa acara pria Indonesia tuh banyak. Ya mungkin yang nggak seganteng saya juga. Gue geli sendiri deh. Ngisi sih. Gak tau. Ini tuh survei seluruh Indonesia. Terima kasih buat yang disurvei ya. Terharu dong. Nisa. Apa? Ini pembawa acara pria Indonesia tuh banyak. Ada beberapa. Tapi yang berwajah tampan tuh cuma ada 5. Yang nomor satu siapa? Nomor satu yang baca sendiri. Nisa. Selain Irfan Hakim. Kok tampan tuh gak boleh pecicilan. Oh iya benar. Di bawah ya.
Siapa pembawa acara pria Indonesia yang berwajah tampan? Boy William. Boy William. Oke, okay, buat Boy doa aja lo, mudah-mudahan ada ya. Survei membuktikan. Siap. Ada pemirsa. Oke. Siap. Boy selamat, tapi lu nomor 4. Saudara, Boy William, Irfan Hakim. Selanjutnya, siapa pembawa acara? Sebentar, sebentar. Kenapa muncul suara monyet sih? Ini pertanyaan mengenai berwajah tampan loh. Kenapa monyet ikutan sih? Suara apa itu? Wow! Wow, aku terkejut. WAT. Wow, aku terkejut. Ada 2 juta rupiah. Saya berikan untuk Dara kalau jawabannya ada. Kalau Dara jawabannya tidak ada, kita kasih ke Royal Losar tanpa melakukan apapun. Dan juga ini kata kejutan belum keluar. Nomor 2, 3, 5. Tambah 3 juta jadi 5 juta. Duit, duit. Siap, Dara siap. Pegang, pegang. Siap. Pegang, Dara. Oke. Okay. Kayak mau akad nikah. Amin. Sah ya. Siap fokus, Dara. Siapa pembawa acara pria Indonesia yang berwajah tampan? Choky Sitohang. Choky Sitohang. Ada. Oke. Bro Choky, tinggal doa aja lu ya. Mudah-mudahan ada ya 2 juta buat kamu Dara. Ada. Survei membuktikan. Nomor 2 dan nomor 3. Oke, okay, siap ya. Ini sih masalah selera. Ais, ais. Ya. Nomor 1 tetap Irfan Hakim kan? Iya. Ganteng itu relatif sebetulnya. Benar. Jelek yang mutlak ya benar. Siap, Ci. Siap. Siapa pembawa acara pria Indonesia yang berwajah tampan? Bismillahirrahmanirrahim. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Yeah. Raffi Ahmad ganteng. Kalau nggak Raffi-Raffi Ahmad nggak ganteng. Survei membuktikan. Ini ayo langsung aja bablas habis ya. Eh Raffi Ahmad ada nomor 2. Di bawah ya kan? Di bawah gua. Jauh lagi poinnya. Wak. Iya jauh itu. Banget tuh. Itu gua 28, Raffi cuma 19. Tapi ngomong-ngomong
lagi bahagia nih, olahraga dong ala kalian, boleh gak sih? Boleh. Rockstar boleh? Coba. Silakan bersiap-siap. Tunggu, ikutan. Sini ya. Jadi pokoknya aku ngikutin aja ya. Tak tok gitu kan. Yang penting teriak. Oh. Tangannya grip, ibu jarinya disimpan. Gimana? Kayak gini. Kayak megang remote TV. Ajarin dong. Ini. Oh, ini buat di sini. Iya. Nanti secara kaku seperti robot. Jadi ini sampai semuanya bergerak. Gimana? Jadi gerakannya secara robot. Jadi semuanya ikut bergerak. Oh, gitu. Pukul semua. Pergelangan tangan. Gimana sih pegangnya tuh? Aja lu. Stop. Ini seru, ini lagi kekinian. Pon Rockstar. Gak semudah ada yang bayangkan ya. Itu semuanya gerak ya. Part yang paling gue suka apa, Jok? Pernah nyobain gak? Sini, cobain. Seru banget. Sumpah, seru banget. Ayo, semuanya. Yang pelatihnya di depan sendiri. Itu, kasih. Tadi kakak udah. Udah. Coba. Tuh. Minta. Cici, kasih satu, Ci. Nih. Oke, okay. Nah. Siap, coba. Yolanda, contohin. Jadi, ah, gimana? Namanya juga kan ini host paling ganteng. Gimana? Jadi gerakan set, namanya set, kita pakai sumo squat. Kakinya dibuka lebih lebar dari bahu. Di saat turun, nanti lututnya tidak boleh mendahului ibu jari kaki. Glutenya dibawa ke belakang. Chest up. Turun lagi. Turun lagi. Oke. Okay. Siap. Musik. Ayo lah. Like a movie.
itu gila ya susah banget. Udah ya ampun udah. Dia. Pandang. Tapi gak Pit, susah banget Pit di sini. Tadi pas sumo posisinya. Tapi tepuk tangan dong untuk Ponosan. Keren banget. Olahraga tuh makin berkembang macam-macam ya. Yang jelas dilakukannya harus dengan happy. Iya. Ini happy dengan Ponosannya, ini happy juga dengan cheerleadersnya. Tepuk tangan dong untuk mereka. Sekarang kembali. Beresin. Iya. Satu lagi ya. Ini seru banget, tepuk tangan untuk Pon Rockstar. Biasa kan satu cuma ngelihat, tadi nyoba itu jadi ototnya tuh otot kaki, terus otot tangan, pinggul, bokong juga ya. Wih, itu jadi makin songgeng gitu dong. Oke. Lebih bahagia lagi kalau bisa sapu bersih. Ini pas banget nih cewek semua lagi di sini ya. Ada Coki Sitohang, Boy William, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Satu lagi Yolanda, siap Yolanda. Ini 2 juta kok kamu jawabannya ada 2 juta. Siapa pembawa acara pria Indonesia yang berwajah tampan? Andika Pratama. Ini. Kalau ini benar jawabannya, selera kalian bagus. Tahu aja mana cowok-cowok ganteng. Iya. Yang paling ganteng siapa? Udah deh, pulang nih mobil ini udah pulang. Survei membuktikan. Tadi masih nol, uang masih sedikit, tiba-tiba kaya dan cita-citanya banyak. Ini seru banget, kita lihat nih. Royal All Stars. Dan dikasih kesempatan untuk bermain di sini. Nilai sementaranya adalah 1.95. Pon Rockstar tadi masih nol. Sekarang nilainya adalah 3.7. Berbahagia boleh, tapi jangan berlebihan. Oh, iya. Karena ini masih sementara. Okay. Di depan mata ada babak bonus. Di depan mata ada 1 unit mobil. Hanya satu saja di antara Royal All Stars dan juga Pon Rockstar yang bisa maju ke babak tersebut. Tergantung di sini, di final round. Sementara yang unggul adalah Pon Rockstar. Tapi masih sementara. Siapa satu orang yang diutus ke meja ini? Siapa? Yolanda. Satu orang. Bersiap. Silakan tentukan. Dara, maju Dara. Siapa? Dara, oke. Dara, silakan Dara. Dara diutus oleh Pon Rockstar ya. Tenang, jangan panik. Oke, Royal All Star, siapa yang diutus berhadapan dengan Dara? Pipit. Siap ya. Oke, Dara dan Pipit ini dipercaya oleh tim masing-masing. Siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Mengapa orang
harus keluar ruangan saat menerima telepon? Biar gak berisik. Biar gak berisik. Survei membuktikan. Ada. Oh my god, oh my god. Oh my god, Pipit pintar banget nomor satu loh. Oke. Okay. Dara tidak dikasih kesempatan menjawab, Pipit. Karena nomor satu, saya nanya dulu, mau main atau lempar? Main. Harus main. Oke. Okay. Dan Pipit, mohon maaf Akhila, Pipit kita jadikan kapten karena dia yang maju. Oke. Okay. Pipit, berat jadi kapten. Sekarang tugas kamu adalah menentukan urutannya. Setelah Pipit, orang kedua siapa? Bebas. Akhila. Akhila, kedua. Oke, okay, tetap. Setelah Akhila. Kayam. Iam. Iam. Maju di sebelah Akhila. Pindah. Pindah. Nah, Akhila sebelah sini. Nah, oke. Okay. Setelah Iam. Iya, Zara. Setelah Zara. Denisa. Denisa bikin jus tuh, ada blender. Main ya? Main. Dengan susunan yang baru. Main. Oke, okay, mohon maaf Dara, kita main dengan Royal All Star. Oke, okay. Ini urutan baru, kekuatan baru. Semuanya punya kelebihan kekuatan, termasuk Denisa di ujung, jadi ujung tombak. Biasanya seperti itu. Gak usah sampai di Nisa, mudah-mudahan di sini juga sudah habis. Amin. Saya punya 1 juta rupiah. Kalau Akhila bisa jawab. Ya. Oke. Okay. Ada di ruangan, HP berdering. Halo, keluar. Kata Pipit karena di ruangan itu mungkin berisik. Keluar biar tidak berisik, biar kedengeran. Kalau menurut Akhila, mengapa orang harus keluar ruangan saat menerima telepon? Sopan. Ini mendebarkan loh. Ini menentukan nasib kalian, sumpah. Ruangannya bisa di mana aja. Iya, apapun ruangannya. Survei membuktikan. Ada. 1 juta rupiah. Sementara nilai kalian baru 195, kalau ditambah 180 jadi 375. Di posisi ini kalian udah unggul 1 poin, bisa ke babak bonus. Hati-hati, Teto 3 kali bisa direbut oleh Pondok Star. Pondok Star lagi berdoa mudah-mudahan di sini Teto. Bisa. Yam, siap ya Yam. Pipit percaya kamu bisa. Selain karena berisik, selain karena kesopanan, Iam, mengapa orang harus keluar ruangan saat menerima telepon? Cari sinyal. Misal ruangannya di bawah tanah gitu ya. Ya sudah, iya. Siap ya, survei membuktikan. Ada. 1.500.000 rupiah. Lega. Kamu bersih. Ada 2 juta rupiah. Darah. Kalian dari menang tiba-tiba kalah, ini ada kesempatan untuk jadi pemenang lagi. Termasuk Dara yang menentukan. Dara, ini tergantung kamu loh. Kamu ada, kamu dapat 2 juta dan kalian menuju babak bonus, ini udah menang. Zahra, siap Zahra. Satu lagi, mengapa orang harus keluar ruangan saat menerima telepon? Ayo. Zahra.
Beneran gak ada ide? Udah diam. Gak ada ide. Denisa betul kan? Lu di ujung, lu yang menentukan. Ujung ya. Iya, iya. Bisa. Ya. Sini sedot dulu itu. Keluar idenya. Keluar idenya. Ini kayak ular deh. Denisa siap. Ke bonus dong. Ya, mau enggak? Selain berisik, selain nyari signal, kemudian juga kesopanan. Mengapa orang harus keluar ruangan saat menerima telepon? Karena privacy. Privacy. Ada. Ada. Kalau itu enggak ada, baru diskusi ya. Pipit yang menentukan nanti, siap. Tapi kalau itu ada, berarti kalian yang masuk babak bonus. Ini menebarkan banget. Siap ya? Survei membuktikan. Oh, ada Domina. Siap. Depan Pipit dan langsung merembet semuanya. Keren banget. Dan saya yakin Pondok Star komain juga bisa sapu bersih ini. Oke, nasib baik untuk Royal Star, boleh tepuk tangan. Jadi penasaran berapa total nilai akhir untuk permainan kita? Pondok Star nilainya adalah 374. Gede lo itu lo. Royal All Stars tadi tertinggal, nyusul lo. Sekarang adalah nilainya 2. 535. Keren. Wow. Ini seru banget. Tapi tepuk tangan juga dong untuk Pon Rockstar. Sayang banget nih. Aduh. Kalau kalian juga pasti bisa jawab, empatannya gampang ya. Udah belum nasib. Tapi kan bagus juga. Uangnya juga banyak. Kita lihat apa saja yang dibawa pulang. Rice cooker sudah bisa dibawa pulang. Kemudian total point 374 dikalikan 10.000. Line roundnya 600.000. Extra cashnya 5 juta. Easy cut-nya 2 juta. Sabu bersihnya 2 juta. WAT-nya 2 juta. Total menjadi 15.300.000. Wow. Terima kasih banyak ya. Makasih sudah main di sini. Happy. Happy semuanya kan? Salam buat teman-temannya ya. Oke, see you, dadah, bye-bye. Ini dia bonus round. Siapa menjadi orang pertama? Oke, Pipit, silakan bersiap-siap. Tepuk tangan dong untuk Pipit. Bersiap, Akila. Tenang Akila ya, fokus aja, happy aja bawaannya. Saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dalam waktu hanya 15 detik saja. Jawab dengan cepat, gak usah banyak mikir. Yang ada di kepala, ucapkan. Oke? Okay? Kalau tidak tahu, bilang pas. Yang jelas 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Saatnya bermain. Selain nama sekolah, tulisan apa yang terdapat di brosur pendaftaran sekolah? Kuliah. Di mana orang sering bersenggolan? Bus. Hadiah apa untuk anjing peliharaan? Kalung. Apa topik pembicaraan sesama ART? Sayuran. Bagaimana menyetrika baju berbahan sulit? Pelan-pelan. Oke. Okay. Berbahan sulit itu bisa macam-macam ya. Bisa karena ringki, tipis, atau bisa tebal justru kebalikannya. Yuk kita masukkan jawaban-jawaban dari Akila. Ayo siapa Akila? Kita mulai.
Oke. Sebelum kita mulai, saya tuh penasaran tadi mau nanya. Saya baru ketemu cheerleaders tapi menggunakan hijab. Emang masih sangat jarang sekali ya? Iya, jarang banget. Atau kamu satu-satunya? Enggak kok, ada. Waktu itu tuh pertama kali kenapa dibuat, aku sama kakakku join cheers. Kita berdua sama-sama kerudungan. Akhirnya dibentuklah sama coachku. Kayak gak apa-apa lah kerudungan, pakaian aja celana. Akhirnya adalah terbuatlah aturan itu, gak apa-apa. Tidak menghalangi juga ya? Yang penting bisa memberikan semangat pada orang lain. Niatnya seperti itu. Karena tadi saya mau nanya, nunggu momen yang pas, iya. Dan kamu katanya bisa bahasa Korea? Iya, aku kebetulan jurusan sastra Korea. Oh, bukan karena... Udah lulus? Belum, aku telat sih masuknya, jadi sekarang masih semester 2. Kenapa masuk jurusan sastra Korea? Apa gara-gara biar nonton drakornya gampang? Itu salah satunya. Karena banyak yang seperti itu katanya? Iya sih, emang itu juga sih salah satunya, cuman emang... Karena suka sih sama Korea, terus pengen jadi interpreter juga. Coba dong ngomong bahasa Korea, walaupun saya gak ngerti ya, panjang aja. Okay. Salah juga gak apa-apa. Oke, okay, 안녕하세요. 저 로얄 스타 팀의 단장 키라라고 합니다. 오늘 우리 팀에 여기 초대해 주셔서 너무너무 감사하고요. 우리 팀, 우리 할 수 있다! 할 수 있다! 할 수 있다! 할 수 있다 봐. Ajita, Ajita, Ajita. Oh iya, iya. Bilang dong, bilang. Saya bersama dengan host laki-laki Indonesia paling ganteng itu nomor satu. Nomor satu. Sombong banget. Di atas Raffi Ahmad, Boy buat, William, gitu-gitu. Kalau kita buat laki-laki paling tampan aja di Indonesia. Boleh. Oke, so, Yogi. Indonesia에서 제일 잘생긴 남자 1등 잘생긴 남자. 다들 kan kamu janji katanya ngomongin saya paling tampan, kenapa ngomong kamu hidung hidung tuh hitam. Yildeng urutan satu. Yildeng itu satu, dengnya itu urutannya Yildeng tapi itu hidung. Yildeng Indonesia에서 제일 Ih, tapi kamu lancar banget, tepuk tangan dong buat Akil. Sugante hidung, oh ildang. Kita mulai ya. Iya, kita ke pertanyaan ke Il. Satu apa? Il. Bener kan? Kalau gak Hana. Il. Selain nama sekolah, tulisan apa yang terdapat di brosur pendaftaran sekolah? Kuliah. Soalnya biasanya kan ada kayak nama-nama universitas gitu, kayak masuk ke universitas ini. Kalau masuk sekolah ini lulusannya tuh masuk kuliahnya kemana? Ya, kayak gitu. Biasa kayak lulusan ini masuk ke universitas ini berapa persen? Oke, jadi kuliah. KU kuliah. Survei membuktikan. Kurang bagus. Di mana orang sering bersenggolan? Bus. BIBS. BUBS. Bus. Survei membuktikan. Bis, bus, pas. 23 lumayan banget. Hadiah apa untuk anjing peliharaan? Kalung. Survei membuktikan. Kemungkinannya top survei. Apa topik pembicaraan sesama ART? Sayuran. Tentang sayuran, iya. Esa sayuran. Survei membuktikan. Wortelnya apa kabar? Baik. Bagaimana menyetrika baju berbahan sulit?
Pelan-pelan, pepelan, pepelan. Pelan-pelan saja, survei membuktikan. Ada 72 poin totalnya. Lumayan, lumayan, lumayan. 72 kurang 128. Terima kasih Akila. Kita sambut yuk, ini dia Pipi. Happy, tenang aja, happy seperti tadi. Benyu, oke. Okay. Geser sedikit, Pil. Maju-maju, tit, 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 gini, gini, gini. Ya, oke. Okay. Pit, siap, Pit? Siap. Saya akan membacakan 5 soal yang sama, kali ini waktunya 20 detik. Oke. Okay. Gak lama itu cepet juga, makanya jangan kelamaan mikir, langsung saja jawab, oke? Okay? Kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Oke. Okay. Kalau sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain, berarti jawaban kamu sama. Dengan Akila, oke? Okay? Baik. Lihat kamera, 20 detik dimulai, kamera CCTV. Mm. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Selain nama sekolah, tulisan apa yang terdapat di brosur pendaftaran sekolah? Kampus. Di, yang lain? Kantor. Di mana orang sering bersenggolan? Pasar. Hadiah apa untuk anjing peliharaan? Kalung. Yang lain? Ini mangkok. Apa topik pembicaraan sesama ART? Pacar. Pacar. Pacar, pacar. Pacar ya? Iya. Iya, oke. Okay. Tadi yang pertama kenapa lama banget sih? Lama banget jawabnya kenapa? Nggak apa-apa, ke pressure aja. Oh, ke pressure aja ya. Yuk, kita masukkan jawaban-jawaban dari Pipit. Oke, sini, Pip. Kita mulai. Nilai sudah 72. Kurang 128. Selain nama sekolah, tulisan apa yang terdapat di brosur pendaftaran sekolah? Oh ya, salah. Kampus ya tadi ya? Kantor. Kantor. Dari kampus ke kantor. Kantor. Maksudnya gimana sih? Gak tahu kak. Survei membuktikan. No. Enggak oke ini. Oke, kita lihat top surveinya harusnya adalah alamatnya. Oh iya. Alamat sekolah, kemudian biaya sekolahnya, fasilitasnya, persyaratan. Oke. Okay. Ya, mobilnya gagal. Ah. Oke, okay, it's okay. Masih ada harapan untuk 50 juta rupiah. Di mana orang sering bersenggolan? Pasar. Pasar. PA pasar. Survei membuktikan. Wow. Bis 23, pasar 32. Apakah ini top survei? Kita lihat. Top survei, keren. Selain pasar ada bis, itu nomor duanya. Kereta juga ada di mall juga. Dan juga gang kecil atau jalanan ya. Gang senggol, senggol bacok. Enggak ada, jangan-jangan. Senggol, gang senggol. Senggol, senggolan. Senggol, senggolan. Lanjut. Hadiah apa untuk anjing peliharaan? Tadi ini mangkok. Tadi kalung ganti mangkok tempat makan. MA mangkok. Survei membuktikan. Mangkok. Tempat makan, mangkok. Ah.
1-1 totalnya. Kalung, top surveinya kalung, betul. Selain kalung, makanannya justru. Kemudian bajunya, mainan, boneka. Mangkuk, boneka juga bisa. Lanjut ya, apa topik pembicaraan sesama ART? Pacar. PA pacar. Survei membuktikan. Ada tentang pacar ya. Gosip tentang pacar ya. Top surveinya adalah tentang majikan. Oh, majikan. Tentang gaji. Tentang pacar, tentang kerjaan, tentang keluarga dan juga gosip sekitar rumah. Bagaimana menyetrika baju berbahan sulit? Waktunya habis. Oh ya, habis ya. Iya, lupa kan gak jawab juga. Waktunya habis, Sumur. Harusnya adalah disemprot pelicin. Kemudian ditekan setrikanya. Setrikanya pelan-pelan. Dan juga dikasih suhu yang paling panas. Oke, kalau begitu. Silakan bergabung sini. Ayo semuanya, pelatihnya ikut juga. Pelatihnya juga ikut juga. Ayo, kita lihat nih. Tadi sudah mendapatkan sembako, vacuum cleaner, chopper, blender. Babak sebelumnya tadi 535. Maju. 535 dikalikan 10.000, 127 tadi dibonus dikalikan 10.000. Line rate-nya 800.000, final rate-nya 4,5 juta, easy katanya 8 juta. Total 19.920.000 rupiah. Wow! Luar!